Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Asatidz wal asatidzah, santri wal santriah yang sama-sama hadir pada upacara Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024 yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk menyongsong masa depan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabi-tabi yang mudah-mudahan sampai kepada kita saat ini insyaallah. Hari Santri selalu diperingati beberapa tahun terakhir ini, yaitu bertepatan dengan tanggal 22 Oktober. Mengapa diambil tanggal 22 Oktober? Karena tanggal 22 Oktober itu dicetuskanlah yang namanya resolusi jihad oleh seorang ulama ketika itu, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya, untuk memerdekakan bangsanya, masyarakat di Indonesia, lebih khusus di Pulau Jawa, menggalang kekuatan. Salah satunya adalah kaum muslimin, yaitu membentuk pasukan-pasukan khusus dari Masyumi ketika itu. Tolong. Tidak ditangkap, Darul. Dari Masyumi ketika itu, yaitu diutuslah satu orang dari satu kampungnya masing-masing. Dari beberapa kampung di seluruh Pulau Jawa, terutuslah ada 500 orang, yaitu para kiai atau para ustadz yang memang sengaja dikirimkan dari kampungnya masing-masing dan dilatih khusus ketika itu di suatu tempat. Kalau dulu daerahnya masih daerah Bogor, sekarang sudah masuk daerahnya di Kabupaten Bekasi. Di mana itu? Yaitu di daerah Cibarusa. 500 orang dididik oleh para ulama ketika itu selama 3 bulan penuh. Apa saja didikannya? Didikannya, satu bulan pertama mereka dididik masalah keagamaan yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan tasawuf, yang berkaitan dengan sosial budaya dan lain sebagainya. Lalu bulan kedua dididik mereka tentang kanuragan, yaitu ilmu bela diri dan lain-lain. Dan selanjutnya bulan ketiga dididiklah mereka untuk mengetahui situasi dan kondisi, lalu peperangan, lalu soal senjata, yaitu merakit senjata dan merakit bom ketika itu. Nah, setelahnya mereka kembali lagi pulang ke kampungnya masing-masing, lalu dengan diberi tugas untuk merekrut para kader-kader, mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ketika itu. Singkatnya, tanggal 15 Agustus itu
berhentinya atau berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ini kalaulah kalian belajar sejarah mungkin sudah paham. 15 Agustus berhenti Perang Dunia Kedua, berakhir. Lalu karena Belanda masih ingin menjajah Nusantara, mereka masuk lagi ke bumi Nusantara dengan beberapa wilayah yang mulai masuk dikuasainya. Dan salah satu caranya adalah masuk ke tentara Nika, masuk ke tentara Sekutu ketika itu dengan alasan untuk mengamankan daerah-daerah kolonial. Masuklah mereka di pelabuhan Tanjung Perak ketika itu. Lalu karena memang sudah terdengar mereka masuk di bumi Nusantara, keluarlah singkat ceritanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Lalu berikutnya mereka masuk dari Tanjung Perak, Surabaya, dan tidak diizinkan untuk masuk ketika itu oleh arek-arek Surabaya. Lalu berikutnya, singkatnya tanggal 25 Agustus mereka diberi masuk untuk mengamankan suatu daerah dan diberi satu tempat daerah. Lalu ternyata mereka membuat benteng-benteng pertahanan. Dan yang sehingga karena diketahui mereka membangun benteng-benteng pertahanan, marahlah arek-arek Surabaya ketika itu. Yang sehingga semuanya keluar dari rumahnya masing-masing untuk memerangin pasukan Inggris dan sekutu-sekutunya ketika itu. Di sanalah dikenal dengan nama Nawur. Nawur itu keluar rumah tanpa komando, entah siapa komandonya, entah bagaimana caranya, mereka semuanya keluar. Nawur tersebut bisa dibilang tawur atau tawuran. Nah, terjadilah tawuran di sana, yaitu arek-arek Surabaya dengan membawa senjatanya masing-masing, baik itu pentungan, bambu runcing, golok, celurit, dan lain sebagainya. Yang dilawan adalah pasukan-pasukan Inggris yang bersenjata lengkap ketika itu. Terjadilah peperangan di arek-arek Surabaya tanggal 26 Oktober, 27 Oktober, 28 Oktober, 29 Oktober. Di sana terjadi peperangan yang sangat dahsyat sekali, yang sehingga aneh mata dunia melihat, karena ini sudah selesai Perang Dunia Kedua, kok masih ada yang bertahan untuk berperang di sana. Mengapa pemuda-pemuda arek-arek Surabaya ketika itu berperang? Karena kita sudah tidak mau lagi dijajah ketika itu. Lalu pada tanggal 30 Oktober terjadilah malapetaka besar oleh pasukan Inggris, yang mana jenderalnya Malabi ketika itu mati terbunuh oleh arek-arek Surabaya. Nah, Jenderal Malabi ketika itu dikenal oleh orang-orang, yaitu salah seorang jenderal yang tidak pernah kalah untuk memimpin peperangan dimanapun. Namun ketika di Nusantara, di Indonesia, khususnya di Surabaya, mereka mati semuanya. Lalu bagaimana nasibnya dengan orang-orang yang tadi di Cibarusah, yang pulang ke kampungnya masing-masing? Mereka dengan semangat mengkader kembali di kampungnya masing-masing. Mereka membawa orang-orang yang telah dikader sebanyak antara 500 sampai 2000 orang. Per orang mampu mengkader seperti itu. Itulah para santri. Lalu mereka bersatu padu, berkumpul dari Jawa Barat ini seluruhnya di salah satu pesantren, yaitu pesantren Buntet di Cirebon sana, dan berangkatlah ke Surabaya. Bayangkan, dari Cirebon ke Surabaya, bukan mereka naik kereta api, bukan naik bus, bukan naik jet, tapi mereka berjalan kakinya masing-masing dengan semangat sampai ke kota Surabaya. Nah, kenapa mereka sampai ke Surabaya? Karena mereka juga mendengar tentang resolusi jihad yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1945 tersebut. Lalu berduyun-duyun dari Jawa Barat ke sana untuk mempertahankan Surabaya yang sudah dimasukin oleh tentara Nika ketika itu. Lalu ketika terjadi peperangan tersebut,
tanggal 10 November karena ada ultimatum dari Inggris, yaitu kalaulah misalnya pembunuh Jenderal Malabi tidak diserahkan, kota Surabaya akan dibombardir, akan dihabisin oleh pasukan dari angkatan lautnya, angkatan udaranya skuadron, angkatan daratnya, mereka semua akan menyerang. Namun para pemuda ketika itu, khususnya para santri, tidak takut mati untuk mempertahankan kota tersebut. Mereka masuk ke Surabaya yang berjarak 94 km dari kota Surabaya, itu diwajibkan untuk datang mempertahankan kota Surabaya. Nah, oleh karenanya dari Jawa Barat yang ratusan kilometer juga mereka masuk ke sana untuk mempertahankan kota Surabaya tersebut. Tanggal 9 November karena tidak ada yang menyerahkan pembunuh Jenderal Malabi, mereka mulai membombardir dan terjadilah peperangan atau tawuran yang betul-betul sangat nyata. Ribuan santri ketika itu keluar untuk memerangi pasukan Nika yang dikomandoi oleh pasukan Inggris, dan ada pasukan Belanda juga di dalamnya yang ingin masuk lagi menjajah Nusantara. Di sanalah bisa kita ambil suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya kalau santri mengikuti arahan kiainya dengan bersatu, jenderal yang tadinya tidak pernah kalah juga habis kalah mereka itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kalau santri semuanya bersatu untuk merengkuh masa depan, insya Allah tahun 2045 Indonesia ini akan maju semaju-majunya, bisa mengalahkan negara-negara yang maju saat ini. Oleh karenanya, dengan momentum Hari Santri Nasional yang bertemakan menyambung juang merengkuh masa depan, menyambungkan perjuangan, menyambungkan semangat perjuangan yang telah dikeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 1945 itu, mudah-mudahan semangatnya sampai pada kita saat ini. Amin. Siap bersatu, siap? Siap! Bersatu kita untuk memerangi kebodohan. Bersatu kita untuk memerangi kemiskinan, yang sehingga terjadilah nantinya kita hidup makmur sentosa, baldotun toibatun warobun gofur. Demikian singkatnya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan ini harus kita biasakan, memang kita rencanakan tadi jam 8 kita itu mulai acara, karena orang-orang juga sama jam 8. Nah, sehat badan itu sangat penting sekali. Oleh karenanya program-program pondok jalankan dengan seksama, yang sehingga kekuatan fisik akan terjaga, karena kita di Pondok Pesantren Baitul Ijab Nusantara ini kita jadikan kawah candra di muka nantinya untuk mempersiapkan santri-santri yang bermental intelektual, bermoral spiritual, yang mudah-mudahan bisa ikut mengabdi di negeri Nusantara Indonesia yang kita cintai bersama ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.